أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما بعد، حضراتكم المحترمين para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Subhari Aziz yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati dan kami ta'zimi, Kiai Hasib SPDI, yang kami hormati dan kami ta'zimi, Kiai Ali Dhofir, dan juga kami hormati dan kami ta'zimi Kiai Khairul Rasid SPDI atau Allahum Raum bil afiyati wassihat, dan juga kami muliakan Bapak Kepala Desa Sana Tengah beserta staf-stafnya, dan juga kami muliakan Sahibul Hajah Al-Ustaz Suudi beserta Ustaz Khalil Al-Husairi yang saya muliakan beserta para hadirin yang telah hadir memenuhi undangan kami, dan tak lupa pula para santri dari berbagai macam pondok pesantren yang kemudian hadir di tempat ini dalam satu background, yaitu al-insan, di mana kita sebagai santri se-sana tengah tanpa membawa nama-nama pesantren, tetapi background kita adalah santri yang berada dalam sebuah organisasi al-insan. Dan ini sudah berjalan 1 tahun, mudah-mudahan tetap eksis dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini, dalam rangka silaturahmi santri se-sana tengah, sekaligus memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan ini, pertemuan kita pada kesempatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solehan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, memberikan arahan kepada kita untuk tetap selalu berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinash shiratal mustaqim.
Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Sahibul Hajah yang telah siap menjadi menerima kami menyelenggarakan acara ini, yaitu acara silaturahmi sekaligus memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin, para undangan yang telah hadir di tempat ini. Walaupun ini sederhana, acara ini adalah sederhana, tetapi ternyata ini sudah melebihi dari target kriteria yang sudah kami targetkan, yaitu ternyata ini adalah acara yang luar biasa. Kita masih kompak hadir bersama-sama, walaupun kita jauh, kita nas panas, ternyata hadir dan ketempatkan kita. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solehan makbulan, karena kita merupakan bukti bahwa kita ini masih satu hati. Ini bukti bahwa kita mempunyai komitmen yang kuat sebagai generasi muda, generasi milenial yang siap untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang tafaqquh fiddin, cinta akan akhirat, cinta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang dirintis oleh santri, dirintis oleh santri dengan tujuan agar ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren, kemudian kita berbaur di masyarakat sehingga kita mudah mentransfer, mempublikasikan ilmu yang kita dapatkan, mendakwahkan ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Karena kalau hanya untuk mendapatkan ilmu, ini mudah. Cukup kita belajar, memahami, dapatkan, itu mudah. Tetapi bagaimana kita mengamalkan, kita mentransfer, kita mengaplikasikan dalam kehidupan dunia nyata yang ada di masyarakat, di mana di sini di masyarakat penuh dengan kultur, penuh dengan budaya, undang-undang tanpa ada catatan sebagaimana yang telah kalian ketahui di pondok pesantren. Mana di pondok kadito dan undang jelas. Tetapi kalau di pondok pesantren, kalau di masyarakat itu undang-undangnya tidak jelas. Tetapi kita yakin bahwa di masyarakat ini sudah penuh dengan kultur yang bagaimana masyarakat itu menilai kita, sehingga kita diharuskan mempunyai akhlak etika yang baik bagaimana kita bersosial dengan masyarakat. Kemudian dalam organisasi ini, seperti apa yang telah saya sampaikan barusan, bahwa ini kita tidak berangkat dalam satu pondok pesantren, tetapi nama kita adalah Santri Sanak Tengah. Jadi kita sebagai santri yang berasal dari Sanak Tengah, ini semuanya mempunyai tanggung jawab, harus andil dan harus berpartisipasi demi suksesnya acara ini. Tetapi ini alhamdulillah luar biasa dari kita, walaupun kita jauh-jauh, antusiasnya yang luar biasa. Kemudian dalam acara ini, selain kita silaturahmi, adalah untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentunya nawaitu kita, niat kita adalah pertama untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata kita, khususnya santri, belum mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Di mana Rasulullah ini meneladani tidak hanya meneladani tentang masalah ilmu, tetapi Rasulullah juga meneladani bagaimana kita bersosial. Rasulullah juga meneladani tentang budaya dan lain-lain. Dan ini kita sering gagal untuk meneladani Rasulullah, karena di dalam meneladani Rasulullah ini dibutuhkan suasana hati, di mana hati itu memang ada tujuan, keinginan untuk meneladani Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi yang pertama, syarat untuk kita bisa meneladani Rasulullah adalah yarjullah. Di dalam kehidupan kita, kita beramal, berinteraksi dengan orang lain, ibadah dan lain-lain, itu adalah harus bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada manusia berbuat sesuatu, alaqoh situng-situng, bekerja atau berupa ibadah mahdhah dan lain-lain, tetapi mereka merasa kekuatannya sendiri, merasa itu adalah hasil jerih payah sendiri, maka mereka itu sudah gagal dan tidak bisa untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa dzakarallahu katsiran, yaitu adalah selalu dan selalu, tiap hari, tiap detik, kita harus ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan gue akan menyampaikan referensinya dari kitab Ihya Ulumuddin karena kita rata-rata santri. Kita dalam Ihya Ulumuddin terkait tentang masalah zikir, tanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kalau kita terus menerus zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terus menerus ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak harus bekerja? Apa kita tidak harus menjadi petani? Apa kita harus ada di dalam masjid, di dalam musala dan semuanya? Maka dari Imam Ghazali itu dijawab, semua perbuatan, semua pekerjaan yang pekerjaan itu diniati karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dicatat sebagai zikir dan niat sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaito semua panitia, kaito mempunyai kewajiban masing-masing. Jadi dari setiap manusia, dari setiap panitia, kaito ada yang menjadi apa? Tukang untuk konsumsi, ada yang mempunyai kewajiban tentang administrasi dan semacamnya. Maka dari semua panitia ini, ketika diniati sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk zikir. Ini juga termasuk zikir. Jadi tidak harus kita ibadah hanya di dalam masjid, tidak harus ibadah hanya di dalam musala, tetapi dalam keadaan seperti ini kita berkumpul dalam rangka silaturahmi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga termasuk ibadah. Makanya Rasulullah, kita pernah ada bu
pernah ditanya ketika turun tentang masalah ayat, tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu sahabat yang mempunyai etos ibadah yang sangat tinggi, memiliki semangat ibadah yang sangat tinggi, bahkan puasa yang sangat tinggi. Akhirnya yang tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya berpuasa selama 30 hari berturut-turut? Maka Rasulullah itu menjawab, bagaimana kalau saya tiap hari duduk di dalam masjid, di dalam musala? Maka Rasulullah menjawab, jangan. Karena dari Rasulullah kemudian dijawab, innal aina haqqun wa innar rijala haqqun. Jadi semua anggota badan kita itu sudah mempunyai hak masing-masing. Kita memiliki potensi yang tidak sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana potensi ini kita kembangkan, dan kita tidak memiliki pengetahuan yang sama. Jadi pengetahuan yang potensi kita miliki itu tinggal kita kembangkan masing-masing. Yang penting tujuannya itu hanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya sekarang adalah dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mendapatkan syafaatnya. Dan justru di dalam masalah ini sedikit tenggula akan mengungkapkan bahwa ada seseorang yang tanya. Boleh orang tanya, kalito Nabi Muhammad sudah dipenuhi dengan rahmat, bagaimana kita masih harus berselawat terhadap Nabi Muhammad? Inna rahmatilin nabiyyi hasilatun fatonatuha tahsilun hasil. Berarti kita membaca selawat terhadap Nabi Muhammad, berarti kita itu adalah sia-sia. Maka jawaban dari kita adalah, Nabi Muhammad tiap hari la yataqqa fil kamal. Nabi Muhammad tiap hari itu diberi rahmat, sampai rahmat itu lempar di atas langit terus. Nah, tujuan kita adalah membaca selawat terhadap Nabi Muhammad sebenarnya bukan untuk meningkatkan rahmat Nabi Muhammad, tetapi tujuan kita adalah kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kita diibaratkan gelas aing ngapun arwa, jadi yang kita harapkan itu aing si geger, guys. Air yang jatuh, kita mengharapkan syafaatnya dari dia. Apalagi kita seorang muslim sejati yang cinta akan Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan rahmat. Kadito ada Abu Lahab. Jadi boleh sedikit bercerita. Kita diterangkan dalam kitab, diterangkan oleh Imam Abdul Razak As-Sunani dalam kitab Al-Musannaf. Beliau kita menjelaskan bahwa pada saat Abu Lahab, pada saat Nabi Muhammad kadito lahir, maka Siti Zuwaibah yang kebetulan itu adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad kadito menyampaikan terhadap Abu Lahab, menyampaikan, memberikan kabar gembira bahwa ponakan dari Abu Lahab kadito ampun lahir. Dan Siti Zuwaibah ini adalah tawanan dari Abu Lahab. Nasibkan Abu Lahab kadito bunga, disebabkan Abu Lahab kadito bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Abu Lahab kadito tiap hari Senin, yaitu kebetulan pada lahirnya Nabi Muhammad, maka siksanya kadito diringankan. Tiap hari Senin kita siksanya diringankan, dan dari tiap jari-jari Abu Lahab kita keluar air.
Da aing ngagetan teh yeuh noh. Jadi Abi Lahab. Aing ngagetan teh yeuh noh. Jadi Abi Lahab ka ditoh, dan ini yang pernah mimpi seperti ini, pernah mimpi Abi Lahab itu adalah Sayyidi Abbas. Mimpi Abi Lahab bahwa setiap hari Senin Abi Lahab ini dosanya diringankan, dan dari tiap jari-jari tangannya Abi Lahab Kak Ditok keluar air dan airnya katanya airnya dingin. Maka dari ulama disebutkan pamadhan nobil abdin dari tula umrihi bi'ah madha masmuran wa mata muhammadan. Bagaimana dengan kita seorang hamba yang bangga dan bahagia terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mati dalam membawa kalimat tauhid, maka otomatis lebih daripada Abi Lahab kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita harapkan pada pertemuan kali ini pertama adalah bagaimana kita meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya sekedar reuni. Ini bukan hanya sekedar pertemuan. Ini bukan hanya sekedar ibadah. Tetapi bagaimana kita keluar dari sini nanti kita bisa meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebagai junjungan kita, sebagai tokoh teladan dari kita. Bukan teladan kita adalah orang Eropa, orang Inggris dan semuanya. Tetapi teladan dari kita yang sangat sempurna itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang ateis ada namanya Nazmi Rukka. Saya pernah membaca bukunya, beliau menjelaskan secara detail bagaimana kewibawaan, kelebihan oleh Nabi Muhammad, dan mereka menjelaskan adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Tokoh yang paling berpengaruh di dunia mulai Nabi Adam sampai sekarang itu pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita ngaitoh kompor-kompor ngaitoh, kita mengadakan reuni seperti ini ngaitoh lima tahun lima bulan tanggupon pada pesantrennya masing-masing, kemudian kita ngumpul di sini mengadakan perayaan Nabi Muhammad, kita bisa meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan hanya sebagai rasul, tetapi Nabi Muhammad itu juga sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia. Mungkin Kak Dito tergoda sama se-ematoraki untuk memberikan mauidah ceramah agama terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dito ampun badah baca pun kentok membanding masain dengan tuan badah. Kemudian kalau kalian memang betul-betul untuk meladani Nabi Muhammad SAW, tinggal kalian buka kitab yang namanya adalah Sirah Nabawi. Dalam kitab Sirah Nabawi. Jadi penggoda ngar dan para panjenengan saja, khususnya dari kesantren, tidak ke panitia ngireng organisasi Kak Dito tetap dilanjutkan, Kak Dito tetap bagaimana kehidupannya ini tetap eksis, karena tanpa adanya organisasi seperti ini kita untuk kenang itu sulit, untuk bertatap muka pun kita sulit, karena salah tengahnya itu luas, boleh buntemur, boleh bulau, bintajan itu kita banyak yang tidak kenal, bahkan ketemu di luar kita tidak tahu sebenarnya ini apakah orang selatannya atau tidak. Nah dengan adanya pertemuan seperti ini, adanya reunian seperti ini, bagaimana kita perkenalan kita yang semakin erat, hubungan kita yang semakin baik di dalam mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhiran dari pendodah menabi badan saya akan tadi ambil, kemudian bagaimana di
amalkan dalam kehidupan nyata di mana di budi sarana kita mulai dengan pengamoran itu karena kepepanan atau berkebutuhan dari tenggoda se kalimat dan gula itu tak semangat dalam masalah belajar kita nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.